ada banyak cara bisa dilakukan untuk menghargai jasa dari pesepak bola karena kesetiaan, loyalitas, dan prestasi yang pernah diukirnya. Salah satu penghargaan yang jamak diberikan adalah membuatkan sebuah patung bagi pemain tersebut di area stadion atau bahkan kota. Tentunya pembuatan patung bagi pesepak bola tertentu mencirikan bagaimana kebanggaan yang ditunjukkan sebuah kesebelasan atau warga kota kepada dirinya. Ada beberapa pesepak bola yang merasakan kebanggaan tersebut, seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Thierry Henry. Tentu ada kebanggaan dari diri mereka karena jerih payahnya di lapangan hijau diakui masyarakat, bahkan sampai diberi penghargaan dengan dibuatkan patung dirinya. Namun apa jadinya bila ada pesepak bola yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah dibuatkan patung? Sebagai penghargaan atas prestasinya yang membuat banyak orang merasa bangga dengan dirinya. Hal tersebut dialami oleh Simone Perrotta, yang semasa aktifnya bermain bola pernah membela dua klub top Italia, AS Roma dan Juventus. Ia baru diberitahu oleh pamannya bahwa ia punya patung di Inggris setelah 7 tahun patung itu berdiri di sana. Kala itu paman Simone Perrotta melihat 3 patung pesepak bola, dan melihat salah satu patung itu. Lalu ia merasa aneh ada orang lain yang mengingatkan saya pada keberadaan patung itu. Mereka sekeluarga terkejut dan berdiri di depan patung-patung para pemain Arsenal tersebut. Lalu ia berkata pada istri dan anak-anaknya, kalau wajah patung itu mirip sekali dengan keponakannya Perrotta. Benar saja, patung itu memang dibuat untuk Simone Perrotta. Karena Simone Perrotta telah membawa timnas Italia menjuarai Piala Dunia pada tahun 2006. Agak mengherankan, terkait adanya patung Perrotta di Ashton-under-Lyne, Tameside, sebuah kota kecil di Manchester, Inggris. Padahal Perrotta dikenal sebagai orang Italia. Ia juga belum pernah bermain di klub Liga Inggris manapun. Bahkan tim yang dibawa Perrotta memenangi gelar juara Piala Dunia adalah timnas Italia, bukan timnas Inggris. Tapi, meski memiliki kewarganegaraan Italia, Perrotta sebenarnya merupakan pria kelahiran kota Ashton. Ia lahir pada tahun 1977 di kota Ashton-under-Lyne. Ia menjalani masa kecilnya di Tameside, karena kedua orang tuanya tinggal di sana. Francesco dan Anna Maria pernah memiliki usaha kecil di sana. Entah apa yang membuat informasi tentang peresmian patung Perrotta tidak sampai ke telinganya. Namun, juru bicara wilayah Tameside mengungkapkan bahwa menjelang peresmian patung tersebut pada 2010, mereka sudah susah payah mencoba menghubungi Perrotta melalui AS Roma, yang saat itu masih menjadi klub yang dibelanya. Akan tetapi hasilnya nihil. Ketika patung itu diresmikan pada tahun 2010, mereka melakukan upaya sulit untuk menghubungi Simone Perrotta. Mereka mengirim email ke klubnya AS Roma beberapa kali tapi tidak ada tanggapan. Lalu mereka berbicara dengan beberapa orang yang mengaku mengenal Simone dan keluarganya. Namun mereka terbukti tidak dapat membantu, terang juru bicara tersebut. Mau tak mau, akhirnya patung itu diresmikan tanpa kehadiran sang pemain. Di Tameside, Perrotta kecil mulai mengenal sepak bola. Ketika pindah ke Italia pada usia 5 tahun, ia masuk ke tim junior Regina. Sejak itu Perrotta menjelma sebagai pesepak bola berbakat Italia. Bakat Perrotta sudah tercium sejak ia membela Regina. Juventus yang menyadari potensinya lantas merekrutnya pada tahun 1998. Tapi sayangnya, pemain yang kini berusia 45 tahun tersebut tak mampu bersaing dengan gelandang-gelandang seperti Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Antonio Conte, Alessio Tacchinardi hingga Edgar Davids. Akhirnya Perrotta pindah ke Bari, berlanjut ke CF Verona sebelum akhirnya menjadi andalan AS Roma selama 9 tahun. Perrotta, 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 Perrotta! Non ce la fa, sì! Ce l'ha fatta Perrotta, 3-0, ce l'ha fatta Perrotta,
Gol spettacolare, non ci crede neanche lui. Simone Perrotta bermain untuk AS Roma dari tahun 2004 hingga 2013. Ia telah bermain bersama Roma sebanyak 246 kali, dan telah mengoleksi 36 gol. Ia pun juga termasuk pemain penting bagi klub berlogo serigala itu. Bersama klub ibu kota Italia tersebut, Simone Perrotta telah meraih 2 Coppa Italia bersama Francesco Totti. Pencapaian terbesarnya dalam sepak bola adalah membawa Gli Azzurri juara Piala Dunia 2006. Dan itu pun diraihnya bersama dengan Totti. Prestasi itulah yang membuat warga Tamiside memberikan penghargaan berupa sebuah patung dirinya. Bagi warga Tamiside, ia seorang legenda yang sejajar dengan para legenda Inggris kelahiran Tamiside, seperti Sir Geoff Hurst dan Jimmy Armfield CBE. Keduanya merupakan punggawa timnas Inggris yang menjuarai Piala Dunia 1966. Warga Tamiside membuatkan patung itu untuk 3 orang legenda di kota mereka. Hurst, Armfield dan Perrotta, 3 putra daerah yang berhasil mengangkat Piala Dunia. Tapi ternyata, hal tersebut tak disadari oleh Perrotta yang baru mengetahuinya 7 tahun kemudian. Meski begitu, warga Tamiside memaklumi ketidaktahuan Perrotta akan penghargaan yang diberikan masyarakat Tamiside kepadanya. Pemerintah dan warga kota tetap menunggu kehadiran Perrotta di sana, karena mereka akan dengan sangat senang menunjukkan patung tersebut kepada Simone Perrotta. Jika Simone Perrotta ada di Inggris, kami ingin menunjukkan patung itu padanya. Itulah yang diungkapkan oleh warga Tamiside. Terima kasih Simone Perrotta.